Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat kerupuk mawar ala-ala Bagja Vlog ya. Pokoknya ini cara bikinnya sangat gampang, bahan-bahan juga super simple, jadi sangat rekomendasi. Oke, langsung aja kita mulai. Step pertama, siapkan 5 siung bawang putih. Langsung aja sekarang bawang putihnya kita haluskan. Ini bawang putih sudah ready ya, sudah saya haluskan. Langsung aja kita siapkan panci. Bawang putih halusnya kita masukkan. Kita tambahkan 1 bungkus bumbu kaldu ya. Untuk merek dan rasanya bebas. Tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ini ada 20 gram tepung terigu ya. Atau 1 sendok full itu. Serta 250 ml air. Kita aduk merata. Kalau sudah tercampur, kita panaskan. Oh ya, di sini saya tidak akan menambahkan garam ya. Tapi kalau kawan-kawan mau menambahkan, boleh tambahkan secukupnya. Kita aduk-aduk ya, sampai mengental. Oke, kalau udah kental seperti ini ya. Nih, udah kayak bubur ya, kita angkat, kita tuang ke mangkuk ya. Sekarang kita tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji ya, kita tambahkan secukupnya. Tambahkan secara bertahap ya. Pertama saya akan tambahkan ini 50 gram tepung tapioka, kita aduk. Lalu saya tambahkan lagi ini 50 gram ya. Udah saya tambahkan 100 gram tepung kanjinya atau tapioka, aduk lagi. Saya tambahkan lagi 50 gram. Udah 150 gram tepung tapioka yang saya tambahkan, kita aduk kembali. Oke. Ini 50 lagi, udah 200 yang saya tambahkan, aduk kembali. Dan ini 50 gram lagi. 250 dan kita tambahkan lagi ini 50, jadi udah 300 gram ya tepung tapioka yang saya tambahkan, kita aduk merata. Dan ini adonannya masih terlalu ini ya, encer atau basah, saya tambahkan lagi 30 gram. Jadi total tepung yang sudah saya tambahkan 330 gram tepung kanji ataupun tapioka. Kita aduk sampai merata. Saya uleni dengan tangan ya, supaya cepat. Tadi pakai itu lambat, lama. Nah, ini adonannya udah pas banget. Jadi teksturnya seperti ini. Ya, lembek-lembek, tapi tidak lengket. Oke, langsung aja sekarang adonannya. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga ataupun plastik kerucut. Jangan lupa di belakang kita panaskan kukusan. Karena biar langsung nanti bisa kita pakai. Di sini saya ready ya, langsung aja kita masukkan adonan kerupuknya ke dalam plastik. Saya buat jadi dua plastik ya. Ini adonannya jadi dua plastik kerucut ya. Langsung aja sekarang kita siapkan. Di sini saya akan menggunakan cetakan ya. Ini adalah tatakan gelas. Tatakan gelas yang ada di rumah ya, ini saya nggak kepake, jadi saya pakai cetakan buat bikin kerupuk mawar. Pokoknya kalau kawan-kawan nggak ada cetakan seperti ini, bisa dicetak di atas wadah ataupun di atas daun ya. Nanti caranya saya perlihatkan. Jadi, saya akan menggunakan cetakan. Kita siapkan baki ya, jadi ada 10 cetakan, 5-5. Adonannya atau plastiknya kita gunting. Gunting kecil sebesar lidi ya. Nah, jadi untuk ukurannya kurang lebih sebesar lidi ya. Oh ya, ini cetakannya tidak saya tambahkan atau tidak saya olesi minyak ya. Ini udah langsung nggak bakalan lengket. Dan untuk adonannya jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental nanti susah dikeluarkannya. Nah, untuk mencetaknya seperti ini ya, kita julat jalit aja, melingkar ataupun menyilang, pokoknya abstrak ya. Yang penting hasil akhirnya bulat. Oke, gampang ya. Oke, nah,
Oke, ini udah dapat satu baki ya. Dapat 6 lingkaran, 6 cetakan. Jadi sekarang langsung kita kukus ya. Jadi sambil dikukus, sambil kita cetak supaya cepat. Ya, di belakang saya sudah panaskan kukusan, langsung aja kita kukus. Ini kukusannya sudah ready, sudah panas ya. Dan ini saya pakai ganjal supaya tidak terlalu dalam. Kita masukkan loyangnya. Kita kukus sampai matang kurang lebih 4 sampai 5 menit. Sambil kita kukus, kita cetak yang baru. Oke. Ini udah matang ya. Kita angkat, kita ganti yang baru. Jadi gitu aja seterusnya sampai adonannya habis. Ini yang udah ini ya, udah dikukus. Jadi untuk cara mengeluarkannya gampang banget. Ini cukup dikeletek seperti ini aja. Tuh. Ini kan nggak lengket ya. Langsung kita susun di tempat di sini saya memakai ini tempat jemuran triplek yang dilapisi dengan plastik. Nah, gampang banget ya. Oke, ini udah semua ya. Udah semua kita cetak dan kukus jadinya setengah papan triplek ya yang saya punya ini. Langsung aja sekarang kita jemur. Oke, ini kerupuknya kita jemur sampai garing. Jangan lupa dibalik biar garingnya merata. Ini kerupuknya sudah garing ya. Sudah saya jemur 2 hari. Jadi sekarang kita angkat, langsung kita goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak di atas wajan. Dan ini minyak sudah panas. Jadi cara menggorengnya harus benar-benar panas. Kita coba ya. Satu, mudah-mudahan hasilnya ngembang. Ah, lumayan. Jadi harus sambil digoyang-goyang seperti ini supaya mengembang. Oke, ya. Kita angkat. Kita masukkan lagi. Saya langsung masukkan 3 ya. Oh. Langsung kita angkat. Ini dulu. Ini kerupuk mawar ala-ala Bagja Plog sudah ready. Sudah saya goreng, tapi tidak semua. Ini hanya sebagiannya aja. Nampak hasilnya sangat ngembang dan merekah. Tadinya kecil-kecil, sekarang jadi besar-besar ya. Oke, langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya si kerupuk mawar ala Bagja Plog. Oh. Wow. Mari makan. Wah, wow, luar biasa. Ini enak banget. Teksturnya ini renyah garing ya. Rasanya gurih dan harum dari bawang putih. Pokoknya tidak mengecewakan. Dan kerupuk mawar ini juga enak buat dicemil, digadok, makan sama mie, makan sama nasi. Pokoknya enak di segala suasana. Cara sangat gampang, bahan-bahannya super simple dan ekonomis. Jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video kerupuk mawar ala-ala Bagja Plognya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.